Iqbal, Hana dan Hakim mempunyai kisah lampau yang tragik serta menyimpan memori hitam tersebut sekian lama. Konflik terjadi apabila kisah lampau kembali menghantui mereka apabila mereka menjejakkan kaki ke Terbit Barat Corporation. Akibat pergolakan dalam diri dan orang sekeliling, mereka cuba untuk mencari jalan keluar dari masalah yang membelenggu kehidupan mereka. Namun tidak semua jalan penyelesaian yang terbentang berakhir dengan cara yang baik. Kopi bagi aku adalah simbol ketenangan. Aku raikan setiap detik tanpa sebarang kerisauan. Tidak sempat nak menyiapkan kerja sebelum pukul 2 petang. Tanpa sebarang kekusutan, tidak tahu nak menentukan format apa atau laras bahasa yang bagaimana harus aku letakkan dalam kertas kerja. Ataupun mengambil tahu apa yang orang lain ni fikir pasal aku. Kopi bagi aku adalah satu simbol kebebasan. Semua orang mempunyai dendam dan penyesalan yang tidak terbela. Satu-satunya cara adalah lawan. Seperti melawan lelaki yang cuba untuk mengambil kesempatan ketika sedang berdiri untuk menggunakan mesin fotokopi. Aku malukan mereka di atas perbuatan mereka sendiri. Jadi, aku meraikan kopi aku seperti aku meraikan kebebasan. Seperti dendam dan penyesalan yang terbela. Ini kopi kegemaran aku. Kopi herba el latte. Bagi aku, kopi adalah satu simbol kepercayaan. Contohnya, apabila kau sudah menggemari satu kopi, kau takkan berubah kepada kopi yang lain. Kerana kau percaya kopi kegemaran kau yang memenuhi setiap rasa yang lidah kau perlukan tidak akan mengubah secara tiba-tiba resepinya kepada kopi yang lain. Seperti hubungan manusia, kepercayaan sesama kita. Walaupun jadual aku padat dan hampir sepanjang masa aku ke hulu hilir ke sana kemari, tapi ada satu perkara yang membuatkan aku masih lagi nak bekerja di sini. Menatap wajah Amira
Ya, Amira. Walaupun hanya jeringan saja sudah cukup membuatkan hati aku ini gila bayang dan membunga sehinggalah aku dapat menatap wajahnya untuk keesokan harinya pula. Amira, duduk di Section F, cubicle nombor 7. Berdasarkan perhatian aku di tempat duduknya, aku merasakan yang Amira merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Menggemari warna indigo dan putih. Dan berdasarkan sampah-sampah di bawah meja ini, aku jangkakan yang makanan kegemaran Amira adalah sushi dan ramen. Oh, iya. Daripada ruangan profil pekerja syarikat kami pula, aku dapat tahu yang Amira baru sahaja menyambut hari ulang tahunnya yang ke-24. Selamat hari jadi, Amira. Nah, ini hadiah untuk awak. Inilah yang aku impikan selama ini. Bekerja di syarikat besar, mempunyai persekitaran yang profesional dan ada kelas. Bekerja sebagai pembantu peribadi Dato' Ikram. Terbit Barat Corporation. CEO Terbit Barat Corporation. Dan aku ditugaskan untuk mengatur dan juga membantu Dato' Ikram dalam soal pekerjaannya. Segala perbelanjaan, tempat tinggal, belanjawan serta mesyuarat Dato' Ikram aku yang uruskan. Dato' Ikram seorang yang peramah dan juga bertimbang rasa. Walaupun aku hanya bekerja sebagai pembantu peribadi beliau, tapi dia melayan dan menjaga aku seperti anaknya sendiri. Tingkah lakunya juga yang lembut, yang jarang sekali untuk marah jika aku berbuat apa-apa kesilapan malah. Dia juga akan menegur dan mengingatkan aku supaya tidak mengulangi lagi. Beruntungnya aku dapat bekerja di syarikat ini. Kegembiraan terbesar bekerja di Terbit Barat Corporation adalah pada hujung bulan. Kerana pada waktu itu, aku dapat mengukir senyuman pada wajah isteri dan anak-anak aku. Kerana aku menelpon mereka untuk bersiap sedia untuk makan malam. Terdengar di ganggang telefon, teriakan dan sorakan dari anak-anak aku. Kerana setelah sekian lama meminta untuk makan malam di luar, akhirnya hajat mereka tercapai. Itulah kegembiraan bekerja di Terbit Barat Corporation. Terbit Barat Corporation memenuhi segala tuntutan aku. Aku dapat menyediakan tempat tinggal, makan minum dan keperluan dan kemahuan anak bini aku. Terbit Barat Corporation terlalu bermakna untuk aku dan keluarga. Terbit Barat Corporation terlalu besar maknanya buat aku. 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 Terbit Barat Corporation terlalu besar maknanya buat kami. Okey, ayolah kita berehat sebentar dengan mendengarkan beberapa buah lagu oleh Liaism berjudul Suri dan Murka Jiwa. Liaism.